Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengaktifkan hotspot pribadi ataupun cara kita membagikan hotspot di HP Samsung. Oke, untuk cara mengaktifkan atau membagikan hotspot itu cukup mudah. Langsung aja teman-teman pergi ke bagian pengaturan ya. Setelah di pengaturan, di sini teman-teman pilih koneksi, kemudian teman-teman cari yang ini, hotspot seluler dan penempatan, kita aktifkan dulu. Nah, setelah kita aktif di sini kita tekan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur batas megabyte. Misalnya teman-teman cuma membagi 1 giga. Nah, kayak gini. Kemudian di bagian sini ini untuk nama Wi-Fi nama hotspotnya. Kemudian ini untuk kata sandi hotspotnya. Kemudian ini hotspot otomatis. Ini boleh diaktifkan. Di sini juga teman-teman bisa menampilkan barcode hotspotnya. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman tinggal bagikan saja, mau dari kode QR ataupun mau membagikan dari kata sandinya. Oke, silakan dicoba dan begitulah cara kita membagikan hotspot atau mengaktifkan hotspot di HP Samsung. Cukup mudah ya. Oke, see you next video. Dadah.